Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. So macam yang korang tahu, company kita akan ada manager baru. So dia akan open satu position baru, which is senior supervisor. Okay. So korang kena apply lah, sebab korang berdua ni memang layak lah untuk jawatan tu. Okay? Okay, baik. Sorry. Tak apa, cik. Okey lah, saya pergi dulu. Okey, okay, cik. Hati-hati ya. Okey. Ini je. Inilah jawatan yang aku tunggu. Senior supervisor. Jan, cuba kau bayangkan, Jan. Senior supervisor NAS. Memang kena aku ni, Jan. Sabar ke? Cerita tentang manager baru ni, kau kenal tak siapa manager baru ni? Aku tak kenal lah dia ni. Tapi kan tak pilih lah, yang penting aku dapat jawatan ni, Jan. Man, aku tunggu lama lah. Ya, aku pun kalau boleh nak sangat jawatan ni, sebab komitmen aku besar kan, dapat naik gaji. Tapi Jan, dia memang jawatan untuk aku, Jan. Memang sesuai untuk anak aku, NAS ni memang sesuai. Aku kena ingat. Nak, boleh tak tolong pakcik ambilkan sampah tu? Nak, pakcik tahu tak yang pakcik cakap ni ialah bakal senior supervisor dekat company ni tau. Apalah cik ni? Ni cik nak apa? Tolong ambilkan sampah kat ujung tu, boleh tak? Cik, sorry lah cakap sikit. Saya ni kena kerja sebagai kutip sampah dekat company sini. So jawapan ni tidak. Tak apa pakcik. Saya biar saya yang ambilkan eh. Tak kisah ke? Boleh. Terima kasih. Jan, kau ni nak tolong orang, dia yang boleh bagi kau sesuatu. Kau ni apalah kau ni, Jan. Nas, kita kalau tolong orang ni dia ikhlas. Dan juga orang yang memerlukan, tak perlu nak minta apa-apa balasan dekat orang. Jadi kita tolong ikhlas je, okey? Dan satu lagi, Jan. Dan sebab itu, engkau tak akan menjadi senior supervisor dekat company ni. Sebab macam inilah, tolong orang yang tak boleh bagi kau apa. Jan. Jan. Terima kasih, Nak. Okey, sama. Terima kasih, Nak. Okey, baik. Jangan. Sambung aja. Weh, Kak Arin yang general ni banyak gila cerita pengajaran kot. Betul lah. Aku suka juga follow tim-tim dia. Aku nak study lagi apa ni. Bila lah pengumuman senior supervisor tu kan? Interviewnya bila? Minggu depan eh? Kan lagi lusa lah, lagi 2 hari lah, Jan. Aku sampai lupa, aku banyak sangat kerja lah. Itulah kau, kali kalau bos aku tak fokus. Macam mana kau nak jadi jawatan macam itu? Benda yang simple pun tak dapat nak tangkap. Kau ni, Jan. Apa ni? Pakcik okey ke? Alah, pakcik ni sakit bingung pakcik ni sebenarnya. Tolong pakcik angkatkan pakcik barang ni ke tingkat 3. Pakcik sakit pinggang, tak boleh tahan nak. Acik, last saya tengok jawatan saya kat sini bukannya bahagian kebersihan ofis ni, cik. So saya tak aku nak buat kerja macam ni. Pakcik buatlah. Pakcik betul-betul taklah nak ni nak. Tolonglah. Tak penas. Aku tolong pakcik ni. Abah, kau relax, kau rehat. Kau ingat tak nasihat aku hari tu apa aku cakap? Cubalah dengar aku cakap macam mana hari tu. Tak pernah Nas. Pakcik tu memang sakit pinggang. Kita yang muda ni kena tolonglah. Lagipun aku tak minta apa-apa balasan pun. Dah. Dah, kau lah, Jan.
Ya nak tolong ke? Ah, boleh-boleh pakcik. Ya, terima kasih. Baik anak ni. Mudah-mudahan murah sikit. Ha. Tak apa, terima kasih nak eh. Okey. Alah, baik hati anak. Jan, Jan. Sebab tu lah aku cakap dengan kau. Kau tak akan jadi senior supervisor dekat company ni. Kalau macam gini gaya kau. Suka tolong orang yang tak ada kena-mengena dengan kau. Apalah. Tak apa pakcik. Jom. Okey, terima kasih nak. Mari. Anak, kenapa anak suka tolong orang macam pakcik ni? Kan tak ada faedahnya. Oh, tak adalah pakcik. Bagi saya, tolong sesiapa pun sama je. Saya bukan nak apa-apa balasan pun. Saya ikhlas tolong. Tapi kawan anak yang seorang kawan kerja tu memang macam tu ke sifat dia? Eh, taklah. Nas tu baik orangnya. Dia baik. Tak apa pun. Pakcik dengar syarikat ni nak cari ni apa senior supervisor. Anak ada mohon ke? Oh, saya dah mohon dah pakcik. Saya memang sebenarnya nak sangat pakcik jawatan tu. Tapi itulah, Nas tu dia bekerja lebih keras dari saya. Saya rasa dia dapatlah. Tapi kalau saya dapat pun alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah anak akan dapat pasal jujur, rajin, itu sebenarnya yang utama. InsyaAllah anak akan dapat. InsyaAllah makcik. Jom. Amin. Jom. Jumpa lagi nak-nak. Lagi. Nak-nak, boleh tak tolong agih-agih bungkusan ni kat staf-staf yang lain? Pasal makcik banyak lagi kat bawah tu nak angkat. Aduh, masih lagi. Cik. Tuan dah lambat cik nak pergi meeting untuk naik pangkat sini supervisor ni. Tapi tangga tu tinggi nak. Pakcik tak tahan naik turun. Boleh tak nak tolong? Tak apa pakcik. Saya tolong angkat. Okey. Gila aku. Dia lambat ni tau. Aku dah cakap dengan kau. Jangan tolong orang yang tak beri manfaat dia kau. Jawatan lagi penting daripada tolong orang tu ni tau. Nas. Kita kalau nak tolong orang, tak perlu minta apa-apa balasan. Lagipun Pak Cik ni nak minta tolong je pun. Tak apalah, nanti aku bergegas. Aku kejar kau, okey? Eh, tu ni ikut kau lah. Tapi kalau kau tak nak jawatan tu, jangan salahkan aku kau. Okey, okey. Terima kasih, nak. Terima kasih. Okey, okey. Jom. GM-nya dah sampai belum? Tak sampai lagi. Alhamdulillah. Aku ingat aku dah lambat. Untung tak sampai lagi orang ni. Tidak. Tidak kau tak masuk lagi dah kena buang. Tunggu je lah. Tunggu ni. Itulah. Okay guys. Korang dah sampai. Kejap lagi GM kita akan sampai lah. Korang tunggu kejap eh. Kejap. Baik. Calon senior supervisor untuk company kita. So kalau ada apa-apa nanti tuan boleh panggil saya lah. Okey, baik-baik. Kita dulu ya. Baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan. Acik, melawak ke ni? Tak, saya lah sebenarnya. Dia dah punya ni baru saya kan. Jadi, apa-apa dulu ni calon ni lah ya? Betul tuan. Ini tuan. Abizan. Ya saya. Tapi kenapa tuan buat semua ni? Cik Nas, Cik Abizan. Tujuan saya menyama sebenarnya. Saya nak memastikan saya nak mencari calon untuk jawatan ni, seorang yang suka menolong orang tanpa mengira pangkat, harta dan kedudukan. So, tanya Cik Abizan. Awak layak memegang jawatan. Terima kasih tuan. Nas, sebab tu aku cakap dengan kau.
Kita kalau nak tolong orang, jangan nak minta apa-apa balasan. Sebabnya apa? Setiap kebaikan yang kita buat pasti akan dibalas dengan kebaikan. So lepas ni dah bolehlah ubah mindset kau, eh? Action. Ah, sorry, sorry. Ya, Baba, tak. Yang tu, tak. Jawatan ini dibuat oleh seorang yang boleh bertanggungjawab, yang tidak memilih pangkat harta, dan dia buat semua arah kepada kamu sama. Saya nak memastikan. Jangan ketawa. Macam kerja kan. Cik Nas, Cik Abizan, tujuan saya menyamar sebenarnya, saya nak memastikan orang yang memegang jawatan ni adalah orang-orang yang alah. Dengan hati. Saiz comel. So kalau rumah-rumah korang yang tak besar tu, yang nak set yang kecil sikit, okey, boleh ambil set macam ni dan boleh pergi ke page perabot baru dan tempat kain borang kita, okey. Berminat dengan set ni? Okey, kita ada color kayu dan juga color yang seperti ini. Okey, dia lebih sesuai untuk rumah korang yang rumah moden sekarang. Betul? Okey. So apa-apa korang boleh PM lah guys. Tengok ni. Hello guys, tengok ni. Set baik guys. Ini kalau korang berminat kan, korang boleh pergi ke page perabot baru dan tempat kain murah dekat Facebook guys. Tengah offer murah-murah. Kalau korang tengok eh, material jenis ni memang cantik lah. Siapa yang berminat set Europe tapi tak nak besar-besar, ini dia. Memang sesuai kalau rumah korang lah. Sebab rumah-rumah korang sekarang kan pattern-pattern modern. Sebenarnya set macam ni memang cantik. Tak payah cakap banyak lah guys. Boleh PM kita terus, okay? Promosi untuk hari ini. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, you, you. Oh,